283 seluruh Indonesia. Tolong Bapak Ibu catat, Indonesia ini dikelola pada saat itu. Deklarasi pemenangan Prabowo-Hatta digelar di rumah Letnan Jenderal Purnawirawan HM Sangit di Dawan Tengah, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Pelawan, Jawa Barat. Hadir ribuan massa pendukung dari beberapa unsur ormas dan partai koalisi. Mantan Menteri Penerangan Republik Indonesia Letnan Jenderal Purnawirawan M. Yunus Yosbia yang hadir mewakili tim kampanye nasional menceritakan latar belakang seorang Prabowo dan prestasi-prestasi yang diraih oleh Prabowo. Kalau saya tentunya yakin, tapi rakyat ini mau nggak Indonesia jadi hebat ini? Termasuk Anda-Anda ini, wartawan ini mau nggak Indonesia hebat ini? Kalau kalian mau Indonesia hebat ini, ya kalian harus ikut kampanye kan untuk Pak Prabowo itu. Dan Kota Bekasi pada hari ini, Rabu, tanggal. Acara tersebut ditutup oleh deklarasi pemenangan Prabowo-Hatta dengan diwakili oleh masing-masing ormas yang ada di wilayah Purwakarta, Subang, Karawang, dan Bekasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Pilatus melaporkan.